Profil saya mungkin, ya, profil saya yang mungkin mantan, jadi akhirnya menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan melakukan regenerasi baru. Tangan sekarang di sini, jangan dikurungi. Semua orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebagai saudara bagi kita kan saya wajib untuk memberi kesempatan pada mereka untuk berubah. Arah kita, kegiatan kita positif, kita mencetak atlet-atlet ya, kader-kader yang berusaha untuk kita jauhkan dari pergaulan yang kurang bagus ya. Aksi itu kan enggak ada momen, ada kondisi ya, karena tuntutan kondisi konflik kayak Ambon, Poso tahun dulu itu kan menuntut kita memang untuk aksi. Kalau sekarang apalagi status saya sudah ex dan mantan, kalau untuk aksi kan harus lebih teliti gitu.